Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas dengan semangat. Dan selamat datang di channelnya YouTube Irsyad Putra Karoseri dan Om Irul Explore ya. Ini di sebelah. Bye-bye. Ya. Saya harusnya Om Irul udah mau berangkat ke Bandung, tapi masih deg-degan karena unitnya itu belum finishing 100% ya. Separuh jiwaku ya. Separuh jiwanya. Separuh jiwanya mau ditinggal gitu kan. Padahal rencana awal itu rencana hari Kamis pagi katanya mau berangkat. Kamis kesana. Pagi ataupun Rabu malam malam. Rabu malam. Jadi masih di sini bantuin ini kan. Semangat. Mantep Om Irul ya. Saya teringat dengan kata-katanya Pak Eko. Wah, ini seninya kontes itu. Datang paling akhir dan juga merepek. Orang Jawa yang tahu merepek silahkan ya. Merepek, oke. Okay. Okay. Mantap ya. Reviewnya Pak Eko aja, karena saya tahu lah wajahnya masih kusut-kusut, kurang tidur. Jadi alangkah baiknya yang review Pak Eko aja. Terima kasih, saya undur diri ya, tapi maju ke depan. Oke, okay, bosku. Ini reviewnya belum bisa direview ternyata karena belum kepasang semua. Tapi saya ingin membagikan info bahwa unitnya Om Irul sekarang masih prosesi, masih finishing pernisnya bosku ya, untuk bagian ini karbon ya, masih di finishing, bahkan sebagian belum, tapi nanti insya Allah pasti malam ini kita berangkat ke Bandung ya. Soalnya untuk lampu-lampu udah disiapkan, lampu-lampu udah di sekitar 60% sampai 70% udah siap, nanti tinggal melengkapi kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dan untuk bagian body-body udah di finishing clear, tapi ini belum finishing clear, masih lapisan pertama. Dan untuk kabinnya udah dua lapis, Pak Mugi ya. Kabin udah dua lapis, ya, dipantau sama dari scan juga. Dan untuk proses-prosesnya atas itu wingletnya udah kepasang, udah rapih banget bagian atas, nanti tinggal kelepas solasinya atau lakbannya. Untuk sponsor-sponsor dari Irsyad Putra Karoseri sudah ada, itu Claris LED Audio Work, ya, sudah ada. Terus tim 86 dari stiker-stikernya udah kepasang. Nanti ada penambahan-penambahan dari channel-channel YouTube mungkin ya. Untuk karbon-karbonnya ini sudah, dan untuk peleknya sudah, pelek belakang, depan pun itu sudah, tapi nanti aja detailnya untuk peleknya. Dan ini untuk stikernya sudah ada di aksonobelnya, sudah ada di sini ya. Bukti dari Chicken atau pabrikan aksonobel sudah ada. Dan untuk lebih jelasnya coba kita simak langsung aja video sinematiknya. Oke. Bosku, itu biar semangat itu main rebana dulu di sana, tim 86 ya. Nggak tahu itu tujuannya apa, mungkin untuk menghibur diri biar nggak terlalu capek. Tapi kayaknya itu tetap, walaupun seperti itu, bekerja juga bosku. Itu buang sisa-sisa apa, borboran di dalamnya. Dan yang paling nggak sabar bosku, dalam kabinnya warnanya itu menarik banget. Wah, pengen buka tapi masih basah. Kita coba simak aja video nanti. Setelah video selesai finishing clear, nanti tak review ke depan, lihat dalamnya. Penasaran banget lihat dalamnya. Pengen review dalam tapi masih basah, belum bisa bosku. Mohon maaf, harap bersabar aja. Tapi peleknya belakang keren banget bosku ya. Ya, keren banget. Depan belakang ya. Konsepnya wah mantep Om Irul, bikin ngiler pokoknya. Mantep. Gak bisa dibayangkan dengan kata-kata, cukup dengan
traveling aja ke sana ke sana. Aduh, mantap bawa mobil ini untuk jalan-jalan. Apalagi kalau nanti suspensinya itu dibikin seperti mobil-mobil kecil, Om. Ya, wah, Om Irulnya. Air suspensi, ya, mantap. Pokoknya biar empuk aja nyaman. Kayaknya mending naik ini daripada naik odong-odong, ya. Oke, terima kasih untuk perkembangannya. Mungkin cukup sekian kami bagikan video. Oh, ini Om Irulnya datang lagi, Om. Oke, Pak. Kayaknya enak naik mobil ini kalau dilihat daripada mobil-mobil apa ya? Pajero. Pajero atau apa saya. Jangan nyebut merek lain, nanti kalau nyebutnya Brio, Mas Rinto tersinggung. Iya. Mas Rinto beli Brio baru, masih platnya putih. Brio mana, Om? Hah? Yang semalam itu? Yang semalam. Kirain punya Om Irul, Om. Nah, bukan, waduh. Gitu. Brio-nya Mas Rinto Vienna Audio itu, Pak. Oh, tak kira. Wah, kok mobil kok ada tiba-tiba ada mobil plat merah? Numpang sandaran. Ya, mantap kirain Om Irul, barangkali Om Irul nanti bisa beli baru lagi kan, nggak apa-apa bosku ya. Doa itu, ucapan itu. Oke, siap. Mungkin ini video siang hari ini dari Putra, Pak ya. Hmm? Pastinya nanti malam upload lagi, Pak ya. Pas berangkat, wajib. Pokoknya ya, mungkin gitu. Ya. Kalau nggak upload, ditunggu aja. Pokoknya notifikasi-notifikasi itu dari YouTuber-YouTuber Alas Reban, khususnya Om Irul Explore, atau Onti Eli, Sony Gen BMC, yang di karoseri Irsyad Putra Karoseri itu pastinya akan update terus unit dari Irsyad Putra Karoseri. Jangan lupa bunyikan loncengnya, Om. Betul. Ya, biar pastinya notifikasi langsung gas ya. Twitter notifikasi, klik, nggak perlu komen, tonton dulu full. Dari komen, nanti komennya pasti asik. Bisa kita balas, jadi kita ngobrolnya asik, Pak ya. Oke, siap, mantep lah. Oke, okay, mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Okay. Dan untuk yang mau hadir di Bandung Auto Fest, silahkan nanti kumpul di slot Irsyad Putra Karoseri, kita ngopi bareng, selfie bareng pastinya. Oke, okay? Okay, mantap. Ini mantap, ini membuat gaya-gaya, membuat foto-foto foto itu. Bareng, foto ini bareng. Udah mulai banyak yang minta foto ke sini kemarin, yeah. Sama Om Irul. Anak-anak sini, Pak ya. Anak sini tapi wilayah Batang. Oke, okay, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.